President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung melambungkan nama Presiden Soekarno dan Indonesia di kancah politik dunia. Pilihan tegas Presiden Soekarno untuk tidak memihak salah satu blok membuat popularitasnya sebagai pejuang anti-imperialisme dan anti-kolonialisme kian meroket. Pasca Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno mendapat undangan dari negara-negara di seluruh dunia. Tak jarang, beberapa pemimpin dunia justru datang ke Indonesia untuk mengeratkan kerjasama antar negara. Kembali rakyat Indonesia menanti kedatangan tamu agung, Ketua Dewan Menteri Uni Republik Soviet Sosialis, Nikita Sergeyevich Khrushchev. Presiden Perdana Menteri Soekarno yang mengundang tamu agung ini bersama-sama dengan para menteri dan pimpinan angkatan perang serta kepolisian negara siap menanti. Dan Megawati pun siap pula menyambut tamu agung yang bersama putri-putri dan cucunya. Ketika itu dunia sedang dilanda perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutu-sekutunya. Perang dingin menggiring dunia pada gesekan dua ideologi yang saling berebut pengaruh. Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalisme berhadapan dengan Uni Soviet yang menganut sosialis komunisme. Jika Amerika Serikat getol memberikan bantuan modal bagi negara berkembang, maka Uni Soviet memilih untuk melebarkan sekaligus menguatkan faham komunis di negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia. Merpati perdamaian dari kembang ini merupakan salah satu karangan bunga dalam perayaan ulang tahun merdeka. Komunisme di Indonesia hadir melalui Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada era 1950-an, PKI menjadi partai pendukung Presiden Soekarno yang setia. Pemilu tahun 1955 menjadi bukti bahwa PKI adalah kekuatan politik yang nyata di Indonesia. Ketika itu, PKI memperoleh 16% suara dan 39 kursi di parlemen, dan berada di posisi 4 besar mengalahkan puluhan partai lainnya. Kekuatan PKI yang bertambah besar setiap tahun di Indonesia jelas membuat Amerika Serikat dan sekutunya ketar-ketir. Melalui teori domino yang diperkenalkan sejak awal tahun 1950-an, Amerika Serikat menyatakan bahwa kemenangan komunis di satu negara dengan cepat akan menghasilkan reaksi berantai pengaruh komunis di negara-negara tetangganya. Apalagi tak jauh dari Indonesia, Amerika Serikat sedang berusaha melenyapkan pengaruh komunis di Vietnam Utara melalui Perang Vietnam. Here is Indochina. If Indochina falls, Thailand is put in almost impossible position. The same is true of Malaya with its rubber and tin. The same is true of Indonesia. If this whole part of Southeast Asia goes under communist domination or communist influence, Japan must inevitably be oriented toward the communist regime. Merasakan ancaman kehadiran komunis di Indonesia, Amerika Serikat membonceng pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Senjata-senjata modern diselundupkan oleh Amerika Serikat melalui Filipina dan Singapura untuk mendukung pemberontakan PRRI dan Permesta. Namun jatuhnya pilot Amerika yang juga anggota CIA, Alan Pope, mengubah 180 derajat dukungan Amerika Serikat kepada PRRI dan Permesta. Amerika Serikat harus menanggung malu karena tertangkapnya Alan Pope menjadi bukti bahwa mereka mendukung pemberontakan di Indonesia. Mengetahui dukungan Amerika Serikat terhadap gembong pemberontak membuat Presiden Soekarno berang. Soekarno semakin lantang menyuarakan anti-kolonialisme dan imperialisme di panggung politik dunia. I hate imperialism. I detest colonialism. Soekarno
Saat Indonesia makin diperhitungkan di panggung politik dunia, kondisi dalam negeri Indonesia justru terpuruk secara ekonomi dengan suhu politik yang kian memanas. Tingkat inflasi di Indonesia begitu tinggi, begitupun utang pemerintah yang kian menumpuk akibat proyek mercusuar Presiden Soekarno. Di sisi lain, badan konstituante yang dibentuk Presiden Soekarno tak juga bisa menyusun undang-undang dasar yang baru. Kondisi politik ini berujung pada dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit 5 Juli 1959 berujung kepada sebuah periode politik di mana Presiden Soekarno mengambil alih penuh perencanaan pembangunan, bahkan hingga pemikiran dasar ideologi negara. I tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies. So far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Konsep pemikiran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis membuat hubungan Presiden Soekarno dan PKI menjadi kian mesra. Lewat Nasakom, hubungan sang presiden dengan negara-negara komunis seperti Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Korea Utara terlihat makin erat. Garis persahabatan dengan negara-negara komunis ini dikenal dengan nama Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Namun di dalam negeri, usaha Presiden Soekarno untuk menyatukan ketiga ideologi nyatanya tak berjalan mulus. Angkatan Darat rupanya menentang dominasi PKI dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Konflik antara kekuatan politik ini pun tak bisa dihindarkan. Salah satu konflik terbuka yang terekam adalah ketika PKI meminta buruh tani dipersenjatai. Tahun 1960 hingga awal 1965, hubungan antara Presiden Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat bak segitiga kepentingan yang saling menarik. PKI menjadi kekuatan politik Presiden Soekarno dan Angkatan Darat menjadi kekuatan untuk menjalankan demokrasi terpimpin. Di tengah suhu politik yang memanas, sebuah dokumen bernama Gilchrist menyeruak ke permukaan. Dokumen yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Sir Andrew Gilchrist ini menyebutkan adanya segelintir perwira TNI yang tak loyal kepada Presiden Soekarno dan hendak mengambil alih kekuasaan. Kecemasan Presiden Soekarno akan kebenaran dokumen Gilchrist ini cukup beralasan. Inggris kala itu punya agenda menggabungkan Malaysia yang sudah merdeka dengan Borneo, Sarawak, dan Singapura dalam Federasi Malaya. Presiden Soekarno menentang keras pembentukan Federasi Malaya karena dianggap bentuk kolonialisme baru di kawasan Asia Tenggara. Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan konfrontasi yang diikuti dengan pemutusan hubungan dengan Malaysia. Pertempuran secara sporadis terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 700 mil di Kalimantan. Posisi Inggris yang berseberangan dengan Indonesia membuat Presiden Soekarno was-was jika isu Dewan Jenderal dalam dokumen Gilchrist benar adanya. Meski tak terbukti keasliannya, dokumen Gilchrist berubah menjadi isu liar mengenai Dewan Jenderal yang berencana mengkudeta Presiden Soekarno. Situasi politik pun kian memanas dan bermuara pada gerakan 30 September 1965. Sebuah pergolakan yang akhirnya melemahkan kekuasaan Putra Sang Fajar. Jumlah korban dari pembunuhan pasca gerakan 30 September ini mencapai angka yang fantastik. Presiden Soekarno pada Desember 1965 membentuk Komisi Pencari Fakta yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Maijen Soemarno. Hasilnya, jumlah korban pembunuhan pasca G30S mencapai 80 ribu jiwa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 23 Juli 2012 merilis data perkiraan korban mencapai kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa. Meski huru-hara anti-PKI terus terjadi, Presiden Soekarno tetap mempertahankan keberadaan PKI. Bahkan beberapa simpatisan PKI masih ada yang diangkat menjadi menteri di Kabinet Dwi Kora Jilid II bentukan Presiden Soekarno.
Melihat kondisi ini membuat mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat bereaksi keras. Sejak Januari 1966, ribuan mahasiswa turun ke jalan meneriakan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. 24 Februari 1966, ribuan mahasiswa memenuhi jalanan protokol ibu kota. Tujuannya satu, menggagalkan pelantikan Kabinet Dwi Kora Jilid 2. Lewat tengah hari, sewaktu kerumunan mahasiswa semakin banyak dan istana negara tinggal beberapa ratus meter saja dari jangkauan demonstran, tiba-tiba terdengar suara peluru yang ditembakkan dari pasukan Cakrabirawa. Kepanikan pun pecah. Beberapa demonstran mengalami luka-luka yang cukup serius. Bahkan seorang mahasiswa tingkat 4 Fakultas Kedokteran Indonesia, Arif Rahman Hakim, dinyatakan meninggal dunia. Meninggalnya Arif Rahman Hakim tak menghentikan demonstrasi. Arif Rahman Hakim justru menjadi martir dan menyulut kemarahan mahasiswa. Meski Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dibubarkan pada 25 Februari 1966, namun demonstrasi tetap terus berlanjut bahkan semakin kuat. Hal ini tak lepas dari dukungan Angkatan Darat yang sedari awal telah berseteru dengan PKI. 11 Maret 1966, ketika Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, tak disangka-sangka, ribuan mahasiswa mengepung istana bersama sekelompok pasukan tentara tak dikenal. Merasa keselamatannya terancam, Presiden Soekarno langsung menaiki helikopter dan menuju ke Istana Bogor. Di Istana Bogor inilah, Presiden Soekarno akhirnya ditemui 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang mendorong lahirnya sebuah surat sakti bagi Soeharto. Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi mandat bagi Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Super Semar menjadi kekuatan baru Soeharto untuk langsung membubarkan PKI dan serangkaian tindakan lain. Langkah-langkah Soeharto ini tak pelak membuat Presiden Soekarno naik pitam. Karena Soekarno sebenarnya menghendaki pelaksanaan Super Semar hanya bersifat teknis dan bukan politis. Apalagi secara de facto maupun de jure, Soekarno masih kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan panglima tertinggi angkatan bersenjata sekaligus pemimpin besar revolusi. Melihat Soeharto terlalu jauh mengambil langkah, Presiden Soekarno berusaha mencabut Super Semar. Pada tanggal 13 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 13 Maret yang berisi pencabutan Super Semar. Isi surat perintah 13 Maret 1966 terdiri dari 3 hal. Pertama, mengingatkan bahwa Super Semar hanya bersifat teknis, administratif, dan tidak politis. Kedua, Letnan Jenderal Soeharto tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melampaui bidang politik. Ketiga, Letnan Jenderal Soeharto diminta datang menghadap Presiden di Istana untuk memberikan laporannya. Pencabutan Super Semar oleh Presiden Soekarno tak digubris oleh Soeharto. Ia berdalih bahwa semua tindakan yang diambil demi keamanan negara dan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Soeharto semakin percaya diri karena dukungan untuk dirinya bertambah kuat. Sementara ambruknya kekuatan PKI dan kehilangan masa pendukung membuat pengaruh Soekarno kian hari kian menurun. Pertengahan Juni 1966, sidang umum MPRS digelar untuk meminta pertanggungjawaban Soekarno terhadap situasi negara yang dianggap tidak stabil kala itu. Sejak sidang umum MPRS 1966, kesan terjadinya dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Soeharto semakin hebat. Jabatan Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet dan Panglima Angkatan Bersenjata membuat ia secara penuh mengendalikan roda pemerintahan. Di pihak lain, Soekarno terus-menerus berteriak bahwa dirinya masih Presiden dan Panglima tertinggi yang sah. Berkurangnya pengaruh Presiden Soekarno diperparah saat ia berpidato di Hari Kemerdekaan Republik 17 Agustus 1966. Kestok kita kutuk, dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum,
Untuk itu aku bangunkan Mahmilu. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Pidato ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk nyata bahwa Presiden Soekarno masih ingin mempertahankan konsep Nasakomnya. Pidato ini memancing perobekan foto Presiden Soekarno di beberapa wilayah. Bahkan tuntutan agar Presiden Soekarno untuk mundur semakin besar. Awal Februari 1967, Soekarno semakin kehilangan tajinya, sementara Soeharto tinggal selangkah lagi menuju singgasana. Melihat tak ada celah untuk menambal kekuatannya sebagai pemimpin besar revolusi, pada 22 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaannya. 12 Maret 1967, melalui sidang istimewa, MPRS menarik mandat dari Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto menjadi pejabat sementara presiden. Pada Mei 1967, Soekarno tidak boleh lagi memakai gelar presiden atau kepala negara. Bahkan Soeharto mengimbau kepada Soekarno untuk tidak lagi menempati istana negara sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Agustus 1967 menjadi jejak akhir Soekarno menjadi pemimpin negeri. Sosoknya yang dicinta dan dipuja puluhan tahun akhirnya harus berakhir penuh caci dan benci. Hari-hari sesudahnya sang penyambung lidah rakyat hidup seorang diri, dikucilkan dan dijauhkan dari keluarga serta rakyat yang dicintainya. Kesepian dan penyakit ginjalnya dengan cepat menghisap gelora putra sang pajar yang dulu dikenal berapi-api. Inilah babak penutup bapak bangsa yang menyandang status tahanan politik di akhir hayatnya.